الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فيما بيننا

Mudah-mudahan Allah limpahkan segala kebaikan dalam hidup kita, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang tentunya kita harapkan, rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja tidak banyak, tapi juga barokah. Yang paling penting adalah keberkahan rezeki itu, dan syukur-syukur Allah berikan rezeki yang berlimpah juga keberkahan yang yang tidak tanggung-tanggung di samping itu tentunya kita berharap kepada Allah kiranya Allah anugerahkan kesehatan yang baik bagi kita semua sehingga dengan kesehatan itu semakin membuat kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terkhusus di bulan Rajab ini adalah bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara bulan-bulan yang lain kita sedang berada di bulan Rajab ini adalah bulan haram sama seperti bulan haram ketika Zulqa'dah, hijjah dan Muharram. Yang mudah-mudahan bulan ini mendatangkan kebaikan di dunia wal akhirah bagi kita semua. Selanjutnya selawat dan salam bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah kudwah kita, teladan kita, mengajarkan banyak kebaikan dalam kehidupan kita, tidak ada yang tertinggal. Semuanya diajarkan boleh baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi Sallallahu uh, alaihi wasallam. Untuk hal-hal yang uh, baik. Ajaran ini sangat luar biasa. Dalam pengertian bahwa ajaran ini. Uh, mengajak kita berkompetisi dalam melakukan kebaikan. Sementara untuk hal-hal yang buruk. Ajaran Nabi Sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk uh, bersifat uh, preventif lah. Bersifat uh, pencegahan jauh lebih baik daripada uh, mengobati. Al-ilaj al-wiqayah khairum, eh, al khairum min ilaj Mencegah lebih baik daripada mengobati. Sehingga sebelum terjadinya hal keburukan, maka keburukan itu lebih dulu sudah kita hindari. Atau dalam istilah uh, fikih atau usul fikih lah disebut dengan istilah saddu az atau saddu zariah menutup jalan keburukan yang mungkin terjadi dan sifat hukum Islam selalu begitu karena Islam tidak datang untuk memotong tangan orang yang mencuri Islam tidak ingin datang sebagai pembunuh orang yang berzina tidak sebagai pencambuk orang yang meminum komar tapi Islam ingin orang tidak lagi berzina, tidak lagi mencuri, tidak lagi melakukan hal tindakan-tindakan kriminal lainnya sehingga diharapkan hukum-hukum uh, Islam ini bisa mencegah orang untuk melakukan keburukan-keburukan yang tentunya berefek buruk juga dalam kehidupan sosial dan dan masyarakat. Cuma muliakan oleh Allah tadi kita bareng-bareng mendengar bagaimana surat An-Nisa ayat 22 kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini ada beberapa kategori orang yang bagi perempuan sebagai mahram artinya mahram haram untuk dia nikahi dia menunjukkan bahwa Islam itu mengatur dari urusan negara sampai urusan rumah tangga dari urusan siapa yang akan memimpin sampai urusan apa yang dilakukan di atas kasur diatur oleh Islam. Tidak ada yang tertinggal. Karena Islam sifatnya adalah komprehensif, syumuliyah. Syumuliyah artinya global, menyeluruh. Tidak ada yang ditinggalkan oleh oleh Islam. Semuanya dicakup oleh ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. yang muliakan oleh Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika di bulan Ramadan Nabi beretikaf Nah, ketika beliau beritikaf, ternyata beliau dikunjungi oleh istrinya ibunda kita yang Sofiyah bintu Huyai. Nah, setelah selesai kunjungan istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke masjid tadi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengantarkan istrinya pulang, meski tidak sampai di rumah, mungkin sampai di tikungan jalan. Diantarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama ibunda kita Sofia binti Huyai berpapasanlah dengan dua orang laki-laki Ansor. Kemudian kedua orang tadi mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dijawab oleh Nabi. Setelah orang tadi mendengar jawaban Nabi Faasroa maka mereka cepat jalannya. Nah, cepat jalannya lalu dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Wahai Fulan Wahai Fulan sini sini kata Nabi Ta'ala ya makalian ke sini kedua-duanya sini kata Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya fulan hadhihi zaujati fulana dalam satu riwayat. Wahai fulan, ini adalah istriku si fulana. Nah, dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ya fulan disebut namanya hadhihi zaujati Sofiyah binti Huyai. Ya, ini adalah istriku sofiah. Bintu bintu Huyai kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah uh, sehingga para sahabat tadi yang dipanggil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata fakala ya Rasulullah ma kuntu azun nubihi falam akun azun nubika. Ya kalau bahasa sederhananya ya Rasul ya yang kusangka tadi ya memang engkau dan istrimu wahai Rasul gitu loh. mungkin aku berburuk sangka kepadamu tentang engkau wahai Rasul. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dari masjid mengantarkan ibunda Sofia di malam yang gelap tentunya ya bukan seperti kayak sekarang malam di masjid Madinah itu tentunya terang sampai ke lorong-lorong juga terang. Tapi zaman itu masih gelap. Ya, kata sahabat, "Ya Rasul, memang kami tahu itu engkau. Tidak mungkin kami berprasangka buruk dengan muwah. Rasul, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Inna syaitana ya, juri, minal insan. Sesungguhnya setan itu, ya, juri, berjalan mengalir, minal insan dalam tubuh manusia, majoredam, seperti mengalirnya darah di dalam tubuh kita, di dalam tubuh manusia. Begitulah setan." menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin ada sahabat yang berprasangka buruk tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir sahabat-sahabatnya ini buruk sangka itu Nabi berduaan dengan siapa ya jangan-jangan jangan-jangan ini yang tidak diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Nabi cepat-cepat panggil mereka sebelum sebelum pikiran-pikiran buruk itu masuk ke dalam hati para sahabat. Ya, mungkin bisikan itu datangnya dari iblis, dari setan. Masya Allah. Ya, sehingga Nabi SAW ingin mencegah supaya sahabat-sahabatnya tidak sempat berpikir bahwa itu siapa dengan Nabi SAW. Nabi SAW katakan, Wa inni khushitu ayyuk zifa fi kulubikuma sharran. qala shay'an. Aku takut kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti setan akan menyempakkan, memasukkan pikiran-pikiran buruk ke dalam hati kalian atau memasukkan sesuatu ke dalam hati kalian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bibu jemaah mulia Allah menunjukkan bahwa hal sepele ini pun diperhatikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak ada orang yang berburuk sangka berprasangka buruk terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, jangankan kepada orang lain dan seterusnya nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kemudian ada juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Abdullah bin Amr bin Aus ada orang-orang Bani Hashim datang ke rumah Asma binti Umais. Asma binti Umais hari ini adalah saat itu adalah istrinya Abu Bakar. Asma binti Umais adalah istrinya Abu Bakar saat itu. Kemudian fadakhala Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam rumah Asma binti Umais yang di dalamnya ada beberapa orang dari Bani Bani Hashim. Para ahum dilihat oleh Abu Bakar As-Siddiq. Fakari hazalik. Bencilah Abu Bakar. Tidak sukalah Abu Bakar ada orang masuk ke dalam rumahnya. Dan itu tempatnya Asma binti Umais. Istrinya Abu Bakar. Fadzakara dzalika li Rasulillah. Ngadulah Abu Bakar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Wa qala lam ara illa khairan. Aku tidak melihat kecuali yang baik. Maksudnya, maksud apa Pak? Aku ingin uh, niat baik nih, Rasul. Yang kuadukan ini niatnya baik. Maka dijawab, ditangkapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakallah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna Barraha min Zalik. Sesungguhnya dia Asma binti Umayis uh, telah di apa namanya barrohuloh di maksudnya Pak Allah Subhanahu wa taala sudah membersihkan Asma binti Umais dari perbuatan-perbuatan buruk itu. Jangan sampai terjadi dalam Asma binti Umais. Tsumma qama Rasul sallallahu alaihi wasallam alal mimbar. Kemudian Nabi nantinya berdiri di atas mimbar lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulannar rajulun ba'da yaum hadza kata Nabi tidak ada seorang laki-laki setelah hari ini kata Nabi yang masuk ala mughayyibatin ala mughayyibatin ke rumah orang yang ditinggal oleh suaminya illa wa ma'ahu kecuali dia bersama orang lain ataupun bersama mahramnya jadi tidak masuk sendirian sehingga berkholwat di dalam di dalam rumah. Jadi ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setelah hari itu tidak boleh lagi ada orang masuk ke rumah orang lain yang suaminya nggak di dalam, meskipun hanya berbincang, meskipun hanya sekedar uh, bertegur sapa, kecuali memang punya mahram, kecuali dia tidak tidak sedang sen sendirian dan seterusnya. Ibu-ibu jemaah muliakan ya Allah sekali lagi ini bagian daripada sifat preventifnya hukum Islam sehingga dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapapun untuk masuk ke dalam rumah seseorang ya di kehidupan jahiliyah atau kehidupan pra Islam hal seperti ini hal yang lumrah dan biasa ya, hal yang lumrah dan biasa di dalam kehidupan jahiliyah ya, dulu pernah kita bercerita bagaimana rumahnya Hindun binti Utbah Orang keluar masuk dalam rumah itu siapapun boleh masuk, siapapun ambil makanan di rumah itu karena memang uh, suaminya uh, Hindun binti Udbah ini orang kaya dan dermawan terbuka pintunya buat siapapun, bebas masuk. Sampai suatu ketika ketika suaminya datang pulang berpapasan lihat orang keluar dari rumahnya, tapi dia tidak tahu siapa orang tadi karena orangnya keluar dia nyampe. Dia masuk ke dalam rumah, dia tanya Hindun, eh hey Hindun siapa tadi yang masuk? Siapa tadi yang barusan keluar? Kata Hindun yang nggak tahu. terus tadi siapa? Aku lihat kok oh, ada orang barusan keluar. Kata Hindun aku tidur. Aku nggak tahu siapa yang masuk. Akhirnya karena kesal suaminya dia tuduhlah Hindun berzina. Sehingga tuduhan berzina ini membuat malu kabilahnya Hindun. Meskipun zaman itu jahiliyah, perzinahan satu hal yang lumrah, tapi tidak biasa dilakukan oleh perempuan yang merdeka. Hindun merdeka, bukan budak. Karena saat itu yang menjadi pelacur-pelacur adalah budak-budak yang diperjualbelikan oleh orang dan seterusnya. Akhirnya kasusnya Hindun diangkat sampai ke pengadilan dan dibawa ke Yaman. Kisahnya masyur, sudah pernah kita ceritakan beberapa kali. Nah singkat kisah karena keluarga Hindun tidak terima tuduhan itu karena tanpa bukti akhirnya dibawalah kepada dukun saat itu dukunlah yang menjadi hakim ya, karena dukun ini dianggap paling tahu nah tapi uh, keluarganya Hindun bintu Udbah tentu nggak sembarangan yakin dukun ini benar apa nggak jangan-jangan nanti sudah dibayar oleh keluarga suaminya supaya untuk mencemarkan nama baik kabilahnya lihat bagaimana orang jahiliyah menjaga kehormatan diri mereka menjaga kehormatan wanita mereka menjaga kehormatan kabilah mereka sampai heboh nih permasalahan ini nah, sampai diaman mereka menguji dukun ini benar apa nggak nih diuji dulu Utsbah mengambil biji kurma dia sembunyikan di satu tempat dia sembunyikan di satu tempat, kemudian dia masuk ke rumah dukun tadi, dia bilang, eh Pak Dukun sebelum kita mulai ini sidang, saya tadi menyembunyikan sesuatu. Tolong sebutkan apa yang saya sembunyikan. Ya, kata dukunnya, oh ya kamu sembunyikan tadi biji kurma. Tolong sebutkan di mana biji kurmanya. Dia bilang, kamu letakkan di pantat unta. Ayo tunjukkan di mana. Keluar dukun tadi, diangkat ekor untanya. Nih, bijinya. Maka yakinlah semua orang bahwa dukun ini bukan dukun kaleng-kaleng di zaman itu. Karena memang zaman itu zaman dukun. Karena dukun itu dianggap paling paling hakim lah ketika itu. Singkat kisah yakinlah keluarga Hindu dan keluarga suaminya bahwa ini dukun bukan bukan kaleng-kaleng. Akhirnya dia berikanlah keputusan bahwa Hindun tidak berzina. Hindun tidak berzina. Wong Hindun memang cuma tidur, Orang tadi masuk, lihat Hindun tidur, dia malu, keluar. Ya, karena dilihat dari pintunya tadi, kelihatan begitu dia keluar, kelihatan oleh suaminya. Dan dia tidak tahu itu siapa, Hindun pun tidak tahu siapa itu. Tapi suaminya menuduh berzina, dan Hindun tidak terima, keluarganya tidak terima, akhirnya dibawa ke dukun, dan dikatakan oleh dukun, perempuan ini tidak berzina. Senanglah Hindun, senanglah keluarga Hindun. Kenapa? Karena dia apa namanya? bebas dari tuduhan zina. Bahkan dikatakan oleh dukun, Hindun ini dari rahimnya akan lahir seorang raja Arab. Karena mendengar itu sang suami tadi bilangkan Hindun, kalau begitu ya sudahlah kita baikan lagi, baikan lagi. Kita Hindun tidak. Tidak, mohon maaf, dak, aku ndak butuh laki-laki yang kayak kamu. Aku ndak butuh laki-laki yang kayak kamu. Akhirnya cerailah mereka karena tuduhan perzinahan itu tadi. Berjalan waktu, Hindun pun dilamarlah oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb ini kemudian melamar Hindun, lahirlah dari rahimnya Hindun nanti adalah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut namanya Muawiyah. Muawiyah termasuk di antara sahabat yang awal-awal Islam. Meskipun ayahnya kafir, ibunya masih kafir, dia sudah menjadi kutabil wahyu penulis wahyu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa kehidupan jahiliyah hari itu untuk bergaul laki dan perempuan itu hal yang biasa, hal yang biasa. Bahkan kita juga pernah singgung dulu para perempuan-perempuan penzina itu kan bebas berzina dengan siapa saja. Karena memang statusnya penzina ya orang ya maklum maklum saja. Nah siapapun yang berzina dengannya ya welcome welcome saja. Nanti nanti. Kalau perempuan ini hamil lalu lahir anaknya baru dicari siapa bapaknya, bayangin tuh, itulah kehidupan jahiliyah. Tapi ingat, ini adalah perempuan budak, bukan bukan orang merdeka, budak ini bukan orang merdeka. Baru dicari bapaknya, gimana cara mencari bapaknya? Zaman itu nggak ada tes DNA, nggak ada cek-cek ah, ini dan lain-lain. Gimana caranya? Muka siapa yang paling mirip lah inilah bapakmu. Sehingga itulah kehidupan jahiliyah. Dan kalau anak yang dilahirkan itu adalah laki-laki, para penzina tadi akan senang. Oh, ya, sini anakku, karena mirip wajahku dan seterusnya. Tapi kalau anak itu perempuan, maka anak itulah nanti yang akan di, dibunuh, dikubur hidup-hidup itu ya seperti itu, yang menunjukkan bahwa itulah gambaran kehidupan jahiliyah. Sampai datanglah syariat Islam, datanglah uh, kehidupan apa namanya, masyarakat madani, masyarakat Madinah. Berubah yang tadinya jahiliyah menjadi madani. Ya, madani ini masyarakat yang yang apa namanya tercerahkan Masyarakat kota Madinah itu artinya madani itu artinya diambil dari kata Madinah. Masyarakat kota bukan masyarakat kampung lagi, bukan orang bukan orang tidak punya aturan. Ini sudah masyarakat modern di zaman itu. Masya Allah. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari juga diriwayatkan oleh Imam Muslim diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh seorang sahabat bernama Uqbah bin Amir, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qal kata Nabi, "Iyyakum wadduhula 'alan nisa." Kata Nabi, "Hati-hatilah kalian, janganlah kalian sampai masuk ke dalam rumah perempuan." Artinya janganlah kalian berkhaluat bersama perempuan. Wa qala rajulun minal ansar. Lalu seorang sahabat dari kabilah dari suku Ansor dari orang Ansor penduduk Madinah asli berkata kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ra ya Rasulullah Bagaimana menurutmu kalau yang masuk itu adalah ipar Rasul ya kita terjemahkan ipar lah dulu sementara ya Alhamu dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Alhamu al maut ipar adalah kematian Jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas dan tegas. Nabi tidak pakai tanya-tanya lagi. Meskipun meskipun para ulama menjelaskan siapa saja itu alhamu ternyata bukan cuma ipar. Siapa saja? Zauji. Siapapun itu yang menjadi kerabat suami laki-laki yang khususnya mahram, bukan mahramnya, maka haram masuk ke dalam rumah. Artinya kalau misalkan pernikahan dia dengan suaminya selesai, dicerai atau ditinggal mati, maka orang-orang ini boleh menikahinya, maka mereka pun termasuk alhamu. Termasuk alhamu. Siapa di situ? Ya bisa saja saudaranya suami, adiknya suami, kakaknya suami, atau oh anaknya kakak suami. Ya, ponakan dari suami. Misalkan yang laki-laki. Ya, atau bisa jadi yang datang itu adalah paman. Dari suami. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya akorib kerabat-kerabat suami. Yang seandai suami ini mati. Atau suami ini cerai dengannya. Maka boleh menikahinya. Itulah yang disebut dengan alhamdulillah. Siapapun itu. Ya, sebagian ada yang mengatakan termasuk mertua. Ayahnya suami. Tetapi sebagian besar para ulama mengatakan alhamu enggak bukan termasuk di dalamnya mertua. Kenapa? Karena mertua itu haram menikahi bekas menantunya. Mana kehaa yang sudah dinikahi oleh anak-anak kalian artinya menantunya menantunya haram dia nikahi meskipun anaknya misalkan udah meninggal. Anaknya udah meninggal, tinggallah menantunya enggak boleh dinikahin kenapa haramnya mu'abbat haramnya mahrum mahram mahrama mahram at mahram tabi selama-lamanya nggak boleh dia menikahin menantunya karena keharamannya jelas di dalam ayat-ayat yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi di surat An-Nisa ayat 22 tadi Insya Allah jadi uh, yang dilarang itu adalah orang yang kalau dia cerai dari suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya, orang-orang ini boleh menikahinya. Maka itulah yang disebut dengan alhamu. Meskipun ada memasukkan mertua dan anak suami, ya bukan anak kandung. Misalkan anak tiri dari suaminya, ya, anak tiri dari suami selamanya juga haram menikahinya. Kenapa? Karena ayahnya sudah Berhubungan atau sudah menikahin perempuan ini, siapa itu? Anak-anak suamimu, sesuai dengan konteks yang disebutkan oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW: "Alhamu al-Maut". Kenapa dikatakan oleh Nabi Alhamu al-Maut? Sebagian ulama memberikan penjelasan: "Kenapa dikatakan al-Maut? Kenapa dikatakan kematian?" Apa sebabnya? Masya Allah, uh, ada yang mengatakan begini: bahwa Al-Maut ipar ini kita bahasakan ipar saja, ya, karena boleh jadi bukan ipar saja langsung, bisa juga anaknya ipar, adiknya ipar, kakaknya ipar, bisa pamannya ipar, pokoknya yang dari pihak suami, lah. ya, keluarga dari pihak suami. Masya Allah, kenapa dikatakan oleh Nabi mereka adalah Al-Maut, adalah kematian. Karena boleh jadi, boleh jadi. Dengan seringnya di rumah, bersama-sama di rumah, dianggap lumrah dan biasa, terjadi perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak terjadi. Terjadilah perzinahan. Maka setelah perzinahan, apa yang harus dilakukan? Rajam. Rajam inilah yang disebut dengan al-maut, kematian. Sebagian menerjemahkan begitu. Kemudian ada dengan makna lagi, makna lain. Al maut itu bukan makna kiasan kayak tadi, ya, bukan makna kiasan kayak tadi. Ipar adalah kematian yang disebabkan oleh rajam, bukan begitu aja. Tapi apa? Kematian yang sebenarnya dalam pengertian apa? Orang Arab kalau pengen mengungkapkan al asadu al maut, singa itu adalah kematianmu. Dalam pengertian apa? Takutlah kamu terhadap singa yang menyebabkan kematian. kira-kira inilah gambaran uh, ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan bahwa ipar itu harus dijauhi. Layaknya kita menjauhi kematian. Takutlah kalian jatuh kepada kematian. Layaknya kalian takut kepada penyebab- penyebab kematian yang lain. Sehingga Nabi SAW tegas katakan, Alhamu al-maut. Ya, itu adalah kematian. Apa? Ipar tadi adalah adalah kematian. Ibu-ibu yang memuliakan Allah. Diingatkan pula oleh Nabi SAW. Faman hama haulal hima. Siapa? Apa namanya ini? Ngangon di sekitar tempat apa namanya padang rumput ya, fihi dikhawatirkan dia akan terjatuh ke sana. Kenapa? Padang rumput tuh ada batasannya ini. Nih sampai sini batasnya. Ngangonnya di sekitar situ. Ngangonnya di sekitar situ. Khawatirnya kambing yang diangon, sapi yang diangon menerabas batas yang enggak boleh dilewatin. Siapa yang ngangon di pinggir-pinggir batasan tadi, khawatirnya akan masuk ke wilayah yang dia enggak boleh masuk. Inilah warning dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak ada orang yang bermain-main dengan batasan yang sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena apa? Yang paling dikhawatirkan oleh Nabi ini apa? Karena kontrol masyarakat kurang nih di sini. Kalau ada orang lain, orang lain masuk ke rumah perempuan lain, orang lihat loh, si anu itu ngapain masuk? Itu siapa ya? Itu suaminya lagi enggak dulu mah kok dia masuk? Jadi orang cepat apa namanya cepat apa namanya cepat tanggap gitu siapa ini orang akan intervensi eh kamu siapa itu suaminya nggak di rumah loh ngapain kamu di situ ya, cepat karena yang datang orang asing tapi kalau yang datang iparnya yang datang paman suaminya yang datang anak dari paman suaminya yang datang lho, siapa oh ponakan si anu. Ya, menyebutkan suaminya karena suaminya nggak di rumah. Yang datang adalah ponakan suaminya. Yang datang adalah anak dari pamannya sepupunya yang datang. Oh, keluarga Sianu! Oh, keluarga Sianu! Sehingga kontrol masyarakat ini, tata sahal. apa namanya ini, menganggap itu lumrah biasa, sehingga sangat mungkin terjatuh kepada perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang alim di Arab Saudi bercerita. Ada seorang supir taksi, anaknya sudah empat. Suatu ketika dia mengalami satu penyakit, singkat kisah dia dibawa ke rumah sakit, di check up lah seluruh penyakitnya, seluruh badannya sampai sampai pada tes sperma pun dilakukan. Begitu keluar hasil tes dan seterusnya, ternyata spermanya dinyatakan nol, alias mandul. Ah, dia bilang, tidak mungkin ini hasil tidak objektif. Ini hasil tidak objektif nih. Kenapa? le masa aku diulang mandul, tuh anakku." Akhirnya dia bernegosiasi, bercerita, bercerita muncul satu, apa namanya kecurigaan. Kenapa ini hasil valid, tuh kok bisa anak mau empat? Gimana dan seterusnya. Akhirnya bercerita sampai ke rumah, dia tanya istrinya, "Singkat kisah, akhirnya istrinya ngaku." sebenarnya anak yang empat itu bukan anakmu. Sebenarnya anak yang empat itu adalah anak dari adikmu. Yang hari-hari datang berkunjung ke sini ketika kamu bawa bawa taksi. Terkadang kamu pulang, dia ada di sini dan seterusnya kelihatan biasa. Ternyata kalau kamu tidak ada, terjadilah perbuatan-perbuatan yang menghasilkan empat orang anak. Dan tidak satu pun dari anak itu adalah anak kandung. Kenapa? Sel spermanya ternyata kosong. Nah, sperma yang tidak tidak produktif dan sebagainya. Yang menunjukkan bahwa inilah bentuk kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh Nabi tadi. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat amat apa namanya? warning kita untuk membuka membuka potensi datangnya keburukan tadi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari 1400 tahun yang lalu Nabi sudah ingatkan ini. Dan gejala ini gejala yang luar biasa. Ya, gejala yang luar biasa. Karena tidak ada tempat yang aman. Bagi laki-laki dan perempuan berduaan. Illa syaitan Kecuali setanlah yang menjadi orang ketiga di antara mereka. Siapapun itu. Biar Ustadz, biar Kiai, biar Habib. ya Kecuali Nabi sajalah. Selain itu berpotensi. Berpotensi. Di zaman Bani Israel ada seorang alim, abid. Bernama barsisa Barsiso ini luar biasa beribadah. Dalam satu bulan dia cuma keluar tiga kali. Dari sauma'ahnya. Dari tempat ibadahnya. Kalau dia keluar cuma ambil makan. Ambil pakaian. Top, udah. Habis itu balik lagi. Ibadah lagi kepada Allah. Hari-hari bertahun-tahun. Sudah 70 tahun. Bayangin. 70 tahun dia sudah lakukan ibadah itu kepada Allah. 70 tahun. Dengan keilmuan. Dengan amalan-amalan. Sampai suatu ketika, datanglah tiga orang kakak beradik. Dia katakan apa? Kami pengen berangkat jihad. Kami punya adik perempuan. Gak ada di desa sini orang yang bisa kami percaya. Satu pun kecuali engkau. Kata Barsiso, aku sibuk ibadah. enggak mau urusan kayak begitu. Tolonglah, tolonglah. Jaga adik kami. Kami tidak percaya dengan orang lain. Di kampung ini cuma kamu. Tidak mungkin dong kamu mau ngapa-ngapain adikku. Kami percaya deh sama kamu. Waduh, aku sibuk ibadah, ndak bisa. Nanti. Udah, tugasmu tiap hari cuma kasih makanan. Kasih makan aja. Ini uang belanja, dah, kamu, kamu kasih makan. Ya sudahlah kalau memang kamu maksa, tugasnya cuma kasih makan, ya sudah. Singkat kisah, mereka berangkat jihad. Nah, Barsisoh pun mulai dengan tugas barunya. Tiap hari dikasih makan. Dan dia ketok pintu, masukkan dari bawah makanan tadi. Udah gitu doang. Menjaga adik yang mereka mereka tinggalkan dalam berjihad tadi. Tapi setan ternyata tidak pernah diam. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dam seperti mengalirnya darah dalam tubuh kita begitulah setan ada terus sampai kapan sampai darah ini berhenti ngalir jantung berhenti berdetak barulah dia berhenti menggoda kita. Datanglah setan iblis dalam wujud orang tua. Dia katakan eh hey, persisa kamu ini dikenal orang alim di sini. Jangan cuma kasih makan, kasih makan. Loh orang kalau di dalam itu masih hidup. Jangan-jangan udah mati. Atau jangan-jangan dia sakit. Jangan-jangan dia perlu something. Kamu tanya-tanya dong apa yang dia butuhkan. Mungkin bagi bersih. Iya juga ya. Besok-besok dia tanya, eh Fulana, kamu perlu apa? Enggak ada. Kamu masih sehat? Ya Alhamdulillah. Enggak lanjut begitu. Keesokan terbiasa berdialog, berdialog, terbiasa. Kakek tua datang lagi. Eh Barsiso, apa kata orang kalau kamu hari-hari ngomong -hari kayak begini? Kamu orang ibadah, rajin, ilmu hebat. Nanti kata orang, tuh Barsiso tiap hari bisik-bisik dengan perempuan di rumah sana. Supaya nggak dilihat oleh orang, nggak jadi fitnah. Masuk dong ke dalam. Supaya nggak jadi fitnah bagi orang lain. Singkat kisah, Barsiso masuk ke dalam. Berbincangnya di dalam. Ingat, dua laki dan perempuan bersama. Yang ketiga mereka adalah setan. Maka terjadilah apa yang terjadi. Hamillah si perempuan. Bingunglah bersisa apa yang harus dia lakukan. Bingung bersisa apa yang harus dia lakukan. Perempuan telah hamil. Malu mungkin akan muncul. Belum lagi. Pokoknya akan menjadi hal yang buruk. Maka si kakek tua tadi datang lagi. Dia katakan bersisa hal yang mudah. Gampil kayak begitu. Apa yang harus kamu lakukan? Begitu lahir anaknya. Bunuh. Selesai kakaknya tuh tidak akan tahu dia sudah kamu hamilin, anaknya sudah lahir dan kamu bunuh. Singkat kisah, bersisa. begitu lahir tadi anak, dia bunuh, dia kubur, ternyata ibunya malah nggak terima, ibunya tidak terima, ibunya juga dibunuh. Bayangin, dia sudah berzina, membunuh anak bayi, membunuh perempuan yang dia zinahi. Singkat kisah, nanti si kakaknya pulang. Kenapa mereka pulang? Ternyata mereka barengan mimpi tentang adiknya. Tiga-tiganya bermimpi dengan mimpi yang sama. Mereka putuskan, "Yuk, kita pulang, jangan-jangan ini kejadian. Something lah bagi adik kita. Singkat kisah, sampai di sana benar terjadilah. Akhirnya, masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala uh, memberikan ujian besar bagi seorang Barsisa uh, yang dia sudah beribadah 70 tahun. Kemudian dia harus menerima kenyataan, dia termakan uh, apa namanya godaan lah." godaan setan, godaan iblis sejengkal sejengkal, sehasta sehasta dia mendekat, mendekat, mendekat. Akhirnya dia terjatuh ke dalam perbuatan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan oleh Allah kama akfur. Kata Allah seperti setan berkata kepada manusia akfur, kafirlah engkau. Karena ketika saat bersisa, ingin dibunuh oleh tiga kakak beradik tadi. Iblis tadi datang lagi. Dia katakan Barsisoh kali ini masalahmu berat. Masalahmu berat, tidak ada yang bisa menolongmu kecuali aku, kata iblis. Akulah yang bisa menolongmu wahai Barsisah. Dan kamu tahu siapakah aku sebenarnya, kata iblis? Aku adalah iblis yang selama ini nyeting apa namanya urusanmu ini kami dari awal. Aku yang suruh kamu bicara, aku yang suruh kamu masuk, aku yang suruh kamu ini semuanya. Kamu ikut khutwa-khutwa selangkah, selangkah, selangkah. Kamu ikutin. Hari ini masalahmu cuma aku juga yang bisa atur. Kata iblis, sekali saja deh sujud kamu kepadaku. Dan di saat kamu sujud kepadaku, maka urusanmu nanti akan kubereskan. Kata iblis kepada manusia tadi, kafirlah engkau kepada Allah falamma kafara ketika hamba tadi kafir ketika Barsisa tadi sujud kepada iblis qala inni bari uming, kata iblis aku lepas tangan dari kamu hai barsiso inni akhafullah alamin sebenarnya aku pun takut kepada Allah subhanahu wa taala kata iblis lihat setelah dia selesaikan urusan barsiso iblis sudah menjerumuskan dia jauh lalu diangkat tangan kamu yang bikin dirimu tersesat wahai persisoh. Aku cuma melakukan tugasku, goda kamu dan kamu tergoda. Maka itu urusanmu sekarang, bukan urusanku lagi. Di ayat yang lain lah, talumu kata iblis. Nanti di akhirat salahkan dirimu, jangan silih salahkan aku kata iblis. Karena manusia sebenarnya bisa menolak. Iblis tidak punya daya upaya untuk menyesatkan kita. Dia cuma kampanye siapa yang nyoblos, siapa yang milih, siapa yang dukung, itu doang tugas iblis cuma begitu mengkampanyekan keburukan sejengkal sejengkal sehasta sehasta semeter semeter selangkah se kutuah kutuah makanya Allah katakan la tabiu kutuah syaitan jangan kalian ikuti langkah langkah setan dan langkah setan itu sedikit sedikit zayyana lahum syaitan amalhum setan itu menghiasi perbuatan mereka sehingga perbuatan yang tadinya apa namanya yang tidak baik kelihatan saya alumrah ah, lah biasa toh zaman segini. Ya biasa aja itu, biasa aja tuh. Karena sudah wazayat Allah syaitan. Dia oleh setan sehingga selangkah-selangkah itu menyebabkan dia semakin jauh dan akhirnya masuk ke dalam perangkap iblis. Terjadilah yang terjadi, penyesalan di akhir tiada guna karena sudah terlanjur apa yang yang dilakukan. Menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya kum menunjukkan keharamannya. Haram, haram bagi kalian masuk ke rumah perempuan. Kalau hadis yang berkaitan dengan Abu Bakar tadi apa? Abu Bakar sedang tidak di rumah, bukan? pak perempuan sedang sendirian. Baik itu suaminya lagi di luar kota, atau suaminya nggak di rumah aja masih di kota situ pergi ke masjid lagi belanja lagi ke pasar lagi olahraga haram masuk kalau haram orang lain masuk juga haram menerima orang lain masuk jadi dari kedua sisi bukan orang datang saja haram yang di dalam juga harus tutup pintu terlebih dia sedang di luar perhatikan bahwa Nabi pun tidak ingin umatnya ada berburuk sangka. Jangan sampai ada sahabat yang berpikir bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berduaan dengan perempuan yang entah siapa. Nah, karena ada satu hadis menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berduaan dengan perempuan lain. Hadis ya ini dijelaskan oleh oleh riwayat bagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu seorang perempuan. Tamu ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membicarakan sesuatu, ingin membicarakan sesuatu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya pembicaraan ini pembicaraan yang sifatnya rahasia, artinya tidak ingin diketahui, tidak ingin didengar oleh orang lain. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Uh, istilah kita apa itu menjauh sedikit dari orang yang ada di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga perempuan tadi bisa berkonsultasi dengan Nabi, ya, berkonsultasi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, kata yang meriwayatkan inilah Anas. Sami itu Anas bin Malik kala Ja'ati mura'atun minal ansar. Datang perempuan ansar kepada Nabi SAW. Ila Nabi. Fakhola biha. Nabi bersama perempuan tadi. Khola biha. Apa ini? E, mengajak ke tempat yang tidak ramai orang. Tapi tetap terlihat. Tapi tetap terlihat. Dari mana kita bisa tahu tetap terlihat dan sebagainya. Fakhola. Nabi berkata. Wallahi inna kunna la Oh kata Nabi mereka itu adalah orang yang paling kucintai. Maksudnya kaum ansor. Orang-orang ansor. Menunjukkan bahwa Anas bin Malik mendengar ucapan Nabi. Menunjukkan bahwa Nabi tidak berjauh ngumpet di balik-balik. Enggak. Tapi karena omongan yang ingin disampaikan oleh si perempuan tadi dalam berkonsultasi ini, adalah omongan yang sifatnya rahasia, maka dibawalah oleh Nabi ke tempat yang jauh dari orang, tapi tetap terlihat. Tempat terlihat, misalkan di sini ada orang ngumpul sepuluh bersama Nabi. Nabi agak minggir deh ke sana. Orang yang sepuluh ini tetap lihat Nabi dan perempuan itu. Nah, tapi omongan mereka, apa yang disampaikan, apa yang disebutkan oleh seperempuan tadi, mungkin sifatnya adalah pribadi, privat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paham bahwa itu adalah urusan pribadi orang lain tidak perlu dengar maka dijelaskan oleh Nabi dijawab oleh Nabi dipahamkan oleh Nabi barulah Nabi Shallallahu Wasallam katakan bahwa orang Ansor ini adalah orang yang paling kucintai dalam riwayat yang lain datang seorang kepada Rasul Shallallahu salam oleh Ibn Abbas kemudian orang tadi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ya Rasulullah, imraati kharajat hajah, hajah, apa namanya, istriku mau pergi haji, Nabi Nabi ini istriku mau berangkat haji. Sementara aku, kata, kata si suaminya, Sementara aku, namaku ditulis sebagai orang yang harus ikut jihad. Gimana ya Rasul? Istriku mau berangkat haji, aku harus berangkat jihad. Apakah aku berangkat jihad atau istriku tidak boleh haji karena aku nggak ada? Lalu apa kata Nabi Shallallahu Alaihi pulang kamu, nggak usah ikut jihad. Imro'atik, hajilah kamu bersama istrimu ndak usah ikut jihad jihadmu batalin aja kamu berangkat haji nemanin istrimu lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewarning supaya apa supaya tidak terjadi hal yang buruk terhadap perempuan terhadap istri sehingga dia harus ditemanin tidak halal bagi wanita bepergian illazi mahramin kecuali dia bersama bersama mahram Mahrom yang bagaimana ya tentunya mahram seperti suami, adik kandung, ayah kandung dan seterusnya yang tentunya di warning oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah alhamu karena alhamu adalah al maut seperti yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kata Nabi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia adalah maut dia adalah kematian yang harus dijauhi oleh siapapun layaknya kita menjauhi sebabnya kematian-kematian yang lain ya, sehingga yang dikhawatirkan apa ada bisikan-bisikan setan maka akan terjadilah perbuatan-perbuatan yang tentunya tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ibu-ibu jemaah mulia kenal Allah barangkali ini sebagai uh, pembuka pengantar terkait tentang bagaimana warning Islam pencegahan Islam bahwa tahrimul khulwah bil ajnabiyah haram berhaluat dengan orang asing, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Saya laki-laki, berhaluat dengan perempuan haram. Ya, Karena apa? Karena dikhawatirkan yang ketiganya adalah setan. Keluar itu tentunya di tempat ter tertutup, dan kalau sekarang tentunya uh, medianya lebih banyak. Kalau dulu harus ketemu, harus di tempat ini, dan seterusnya. Ya Kalau dulu hanya sebatas ketemu, mulai senyum, mulai sapa, mulai janjian. Baru sekarang jauh medianya jauh lebih jauh lebih mudah sehingga keluar ini memang di warning oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan bahkan warning Nabi termasuk dengan hamu di kerabatnya suami. Kenapa kerabatnya suami? Karena kerabatnya suami akan dilihat oleh orang lain. Oh, ini loh adik iparku, ini loh kakak iparku, ini loh uh, ponakannya suamiku, ini loh uh, sehingga orang akan menganggap itu hal yang lumrah. Tapi itu bagian daripada jebakan-jebakan setan yang mungkin akan menjerumuskan orang melakukan maksiat yang jauh lebih lebih jauh. Sekira itu, Fadal, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Masya uh, Allah. Uh, mungkin saya langsung buka pertanyaan aja ya. Ini sudah ada yang raise hand. Uh, Mbak Duita silakan di-unmute. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Eh di budaya kita itu kan sebenarnya budaya keluarga besar. Apalagi misalnya suami merantau ke satu tempat dan adiknya atau keluarganya merantau juga di situ dan tinggal di rumah keluarga suami misalnya gitu. Nah, sebagai ibaratnya bisa anak tertua atau apa, dia kan tidak bisa bilang, "Oh, kamu jangan di rumahku ya, kamu kos aja." Itu bisa dianggap anak durhaka karena budaya Indonesia itu tidak tidak memahami keluarga inti aja. Orang di luar itu nggak boleh masuk karena adabnya itu uh, agama melarang, seperti yang tadi Ustadz katakan. Nah, itu kalau misalnya ada orang yang menolak, terus dianggap. Bukan tidak manusiawi, maksudnya dianggap durhaka atau gimana? nih tuh hukumnya gimana? Itu dan dan di sisi lain kalau misalnya menerima keluarga yang akan tinggal dengannya, itu hukumnya bagaimana juga kalau dilanggar? Kan? Baik, yes. baik, baik. Uh, kita kan orang timur lah ya, orang timur ini kan suka nggak enakan gitu. Kita ndak mau terang ini loh, dilarang oleh agama ipar nggak boleh tinggal di rumah sini. Tapi bagi kita kadang ngomong begitu itu sulit. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan kehidupan kayak begitu. Karena lingkungan kita ya lingkungan yang udah terlanjur kayak begini. Ya seperti kata Bu Dwita tadi, kalau ada orang datanglah misalkan iparnya atakan ponakan iparnya datang numpang di rumahnya tinggal bersamanya di rumah untuk membilang kamu jangan di rumah sini, kamu ngekos aja deh itu kan sulit dan pasti berat buat orang di masyarakat kita tapi tetap ya hukumnya memang harus di apa namanya disampaikanlah minimal disampaikan ini loh gitu loh ya memang tidak harus kita usir dari rumah tapi paling tidak ada batasan-batasan khususnya ya batasan-batasan yang memang harus uh, dijaga misal ada ya, ini ya sulitnya kita di Indonesia terkadang rumahnya cuma tipe 36, noleh sedikit sudah ketemu, balik ke sana ketemu lagi. Ya kan rumah sekecil itu ditinggalin oleh Masya Allah, bahkan ada dua keluarga, dua pasang keluarga, suami istri, suami istri bersama anaknya masing-masing. Kamarnya aja yang beda, ruang tamunya sama. Hari-hari ketemu anak mereka main bersama, emaknya main bersama, bapaknya main bersama. Ya, hanya karena apa? Karena mungkin ya yang tinggal itu ya iparku sendiri gitu Adikku yang perempuan sama suaminya di rumah. Tapi dimanapun pun ini harus disampaikan. Ya, karena karena larangan ini larangannya litahrim. Larangannya litahrim bukan makruh. Karena dari konteks hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu larangannya adalah larangan keharaman. Iyakum kata Nabi. Ya, Iyakum berarti menunjukkan ini larangan yang haram. Kenapa? mungkin saja dari situ akan terjadi hal-hal yang buruk menjurus kepada perzinahan. Hal yang haram, yang menjurus kepada yang haram pun jadi haram. Berzina itu haram. Apapun wasilah menuju zina, entah itu pacaran, entah itu ini, itu, ini, itu. Apapun yang mengarah ke sana, jalannya ke sana, maka jalan itu pun menjadi haram. Itulah saking preventifnya Islam. Cuma sekali lagi kita khususnya, bukan saya di Indonesia, saya yakin di Malaysia juga lebih kurang. Nah, tapi begitu nanti kejadian, baru heboh. Baru heboh. Berapa banyak kejadian? Yang diceritakan yang di Arab Saudi itu ya baru satu kasus yang bagi mereka, maaf, bagi mereka mungkin itu sudah wah. Di Indonesia ini kalau yang ketahuan, Masya Allah, banyak, itu kasus itu banyak dan luar biasa dan tidak antar ipar saja sama mertua juga ada. Anak, menantu, serumah. Setan ini kan enggak bisa apa namanya? Enggak diam gitu. Masya Allah. Dia, dia selalu mencari kesempatan kemungkinan gimana caranya orang serumah ini bermaksiat. Masya Allah. sehingga harus ya kalau kita itu istilahnya segan, malu, enggak berani ngungkapin, cari alasan deh. Cari alasan gimana caranya? kamu ngokos aja, aduh om oh, aku ndak punya uang. Udah aku yang bayarin, biar dekat dengan tempat kerjamu. Daripada kamu hari-hari bolak-balik. Sana kos, sebelah sana. Biasanya, biasanya orang yang didatangin itu secara finansial mampu. Makanya mereka pada datang, numpang, ikut. Kalau orangnya secara finansial ndak mampu, mereka juga malu itu. Waduh, ndak enak Sianu. Kenapa? Ya, Sianu itu kan ya namanya dia juga kerjanya serabutan, gajinya ndak jelas. Nah, biasanya yang didatangin adalah orang yang mampu kalau mampu secara finansial modal dikit deh gitu loh kira-kira modal dikit daripada begitu kejadian tidak guna sesal nggak guna sesal masya allah ya. saya tidak berani curhat terlalu panjang banyak orang yang ngadu banyak yang ngadu kayak begitu ya. kenapa karena godaan setan ini luar biasa kalau itu tadi ini batasan garis jangan lewat sini lah mainnya di pinggir-pinggir sini Khawatirnya nabrak, pasti itu nabrak. Sejengkal dikit aja, pikir aja, ah, "Enggak lah, aku enggak mungkin lakukan, aku enggak mungkin lakukan." Terakhir jadi, masya Allah, jadi zara'i. dalam istilah usul fikihnya apa mencegah kemungkinan terjadinya kemungkaran, kemaksiatan itu jauh lebih utama daripada harus menyesal. Kemudian begitu kemungkaran itu sudah terjadi, enggak ada gunanya. Kalau sudah terjahat Allah, kok aku bisa nerima? Bahkan, bahkan ada yang kejadian luar biasa, sampai suami istri ini cerai, orang yang numpang di rumahnya yang nikahin. Masya Allah, ada yang adiknya sendiri, kakaknya cerai, adiknya nikahin. Masya Allah, kenapa setan kan tidak diam? Apalagi kalau bahasa kita itu apa? sekadar mereka ini apa kakaknya apa istri mereka kakak beradik gitu istri mereka kakak beradik tinggal bertetangga suka main sana main sini orang kan nggak selamanya di rumah ya. masya allah ya. orang nggak selamanya di rumah suaminya kadang enggak di rumah yang di sini istrinya enggak di rumah akhirnya eh hey, mana sih anu lagi pergi loh kamu mana ini akhirnya kesempatan itu ada Ya, kata Bang Nabi, ya ingat itu Pak. Kejahatan itu bukan karena ada niat pelakunya, tapi ada kesempatan. Itu yang jauh lebih berpotensi. Ya, sadar zara'i ini tadilah yang perlu dilakukan apa? Menutup pintu kemungkinan terjadinya maksiat itu aula lebih diutamakan daripada menghindari maksiat itu sendiri. Karena khawatirnya kalau sudah terjadi, masya Allah. Kalau kita langgar ya hukumnya berdosa. Hukumnya berdosa memasukkan orang yang tidak layak masuk ke dalam rumah. Ya, apalagi ya, tanda petik ya rumah kita kecil, kamarnya cuma dua, ruang tamunya tiga kali tiga, ya papasan dikit, senggolan bahu, ya papasan lagi udah, udah ya memang potensinya besar, khususnya kita yang ada di Indonesia dan lingkungan itu mendukung orang lain akan kata Asianu, Oceanu, Oceanu, apalagi sudah kenal. Uh, akhirnya mau datang siang mau datang malam mau datang kapan aja orang sudah nggak nggak aneh nah, sehingga tidak ada kontrol sosial kalau orang sudah nggak ada kontrol sosial makanya kemungkinan dia akan los nah, dia akan los kalau sudah los ya wassalam nah, namanya sudah tidak punya enggak punya kontrol sosial akhirnya lewat dan begitu begitu itu ya bu ya, tetap kalau kita langgar berarti berdosa karena larangannya itu ditahrim nah, penghar pengharaman Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Barakallah. Uh, barakallah. Ustaz. Jadi hukum dasarnya tetap haram ya Ustaz ya? Iya. Yeah. Lingkungan-lingkungan yang uh, kita harus waspadain. Nah, ini mungkin mungkin sebenarnya kita, seperti eh uh, um, mbak Duita tadi sampaikan bahwa budaya kita itu terlalu kuat sehingga susah untuk menyampaikan hal ini Betul. bisa nggak ini menjadi salah satu pro uh, bagian daripada bagaimana nih kalau kalau di masa kita nih sekarang uh, mungkin uh, di angkatan saya atau apa atau mbak Duita seperti itu yang uh, kita coba dalam tahap untuk mengedukasi begitu kan, nah ini kira-kira bisa nggak kita sampaikan ini kepada calon-calon misalnya Ustadz kita punya anak atau apa tuh menantu-menantu kita bahwa uh, ada batas-batasan seperti ini yang mereka harus kenalin bahwa banyak kan begitu kumpul keluarga besar atau apa segala itu ya itu tadi ustadz mulai dari cara makan kita terus kita berul kita terus akhirnya kok asik gajah ngomong gitu itu kan yeah. yang istilahnya belum belum masuk ke rumah satu-satu tapi masih dalam situasi yang uh, orang banyak atau apa begitu nah itu ada ndak kira-kira maksudnya uh, kita harus ngambil hati hati kehati-hatian di situ ustadz dalam bergaul seperti itu baik baik masya allah ya sangat dituntut kita kehati-hatian itu sangat dituntut Nah, tapi resikonya itu tadi sangat mungkin kita dikucilkan oleh keluarga sangat mungkin dikucilkan oleh keluarga tidak ya, ya. usah orang lain kadang sesama sepupu aja apalagi musim musim lebaran gitu ya Ya, karena dari kecil kalau main ke rumah nenek kita itu ya mainnya barengan semua sampai besar satu kamar ya padahal sudah gede mainnya masih berduaan di kamar masih ke sana kemari padahal secara hukum Islam dia tetap bukan mahram tuh. Ya, tapi di lingkungan kita ini sepupunya kok. Oh itu kan anak pamanku. Oh itu kan anak bibiku. Ya. Tapi kalau kita mencoba memberi batasan atau memberikan pemahaman, resikonya memang dikucilkan. Bisa jadi keju gitu. Allah si anu keluarganya soalnya nggak asik tuh keluarga gitu-gitu amat juga beragama, pedalam saudara sendiri kayak sama orang lain aja. Tapi begitu kejadian baru, baru heboh. Baru heboh. Ya, kalau sudah kejadian, baru tidak ada gunanya tangis, tidak ada gunanya sesal. Kalau sudah ke kejadian, dan itu banyak banget kejadian. Ya memang harusnya secara apa namanya ya pelan-pelan lah, secara pelan-pelan generasi di bawah kita ini harus dipahamkan ini. Ya, karena terus terang generasi kita ini kan ibaratnya dulu nggak dapat informasi tentang ini itu. Bahkan yang hidup itu tadi saya katakan. Dua rumah tangga dalam satu atap bersama itu masih banyak di Indonesia. Sampai hari ini, masih banyak, masih banyak. Dan masya Allah, yang paling sering itu tinggal di rumah mertua. Di rumah mertua itu ada ipar, nah, kehidupan kita tadi ya, kehidupan kayak begini. Kadang ada saatnya menantu atau keluarga baru ini belum mampu ngontrak rumah, belum mampu beli rumah, ada saatnya situasi. Mertua yang bilang jangan dulu tinggal di sini aja temanin bapak temanin mama di sini aja adik-adikmu juga biasa aja lah di sini ada saatnya kayak begitu nah, sehingga sangat amat dianjurkan orang yang baru menikah punya potensi finansial ala kadarnya ngontrak deh gak usah beli ngontrak dulu selain aman untuk ya kehidupan berumah tangga aman dari godaan-godaan yang kayak begini ya mungkin tidak terjadi apa-apa, tapi paling kecil, paling kecil aurat akan terbuka. Aurat akan terbuka, berapa banyak orang di hadapan iparnya membuka aurat? Yang pakai celana ponggol sepaha juga ada, ya kan? Apalagi sudah punya ponakan baru, ini semakin nempel nih. Ada yang dia gendong ponakannya pergi dengan iparnya kemana-mana, itu banyak di Indonesia, itu banyak. Ya, padahal itu satu hal yang secara syariat terlarang ya memang harus diwarning ya anak-anak kita generasi di bawah kita ini juga mungkin banyak yang nggak tahu saya yakin banyak yang nggak tahu hal-hal yang kayak begini mereka nggak tahu kalau sepupunya itu bukan mahram ya, mereka kira mereka kira haram menikah dengan sepupu enggak banyak anak-anak yang zaman sekarang apalagi ya pelajarannya cuma online ya enggak, nggak ketemu dengan Uh, apa namanya dengan apa yang diharapkan? Apalagi pelajaran agamanya seminggu, cuma empat jam dua kali masuk seminggu. ya Yang dibahas uh, tidak mengena tentang mahram-mahram yang harus mereka perhatikan, orang lain yang memang harus mereka warning. Ya, jadi, hal-hal yang kayak begini memang harus diedukasi sejak dini. Ya, apalagi lagi ngumpul keluarga besar, panggil deh ustadz, panggil deh guru, panggil deh kiai, jelaskan loh, ya kayak kayak begini. Karena banyak orang ketika ngumpul keluarga besar tidak bisa kita pungkiri. pasti ada yang datang dengan stylenya yang ala kadarnya, ada yang oh, bermacam-macam. Namanya keluarga besar. Ya, di Arab khususnya ya, di Arab itu juga keluarga besar, tapi mereka jauh lebih duluan paham tentang ini dibandingkan kita. Dan saya yakin, insya Allah dalam beberapa generasi ke depan ini akan populer, akan menjadi apa namanya pembahasan utama nanti pada generasi selanjutnya. Ya, kalau dulu kan tahun 80-an ke bawah orang pakai jilbab itu kan jarang-jarang. Cuma yang tahun 80-an dulu nggak berjilbab, sekarang udah pada jilbaban. Kemana-mana sudah sudah pakai kerudung gede-gede lagi panjang-panjang. Kenapa sudah sudah pada sadar gitu? Oh ini loh ada hukumnya toh gitu. Oh udah ngerti. Dulu dia belum paham, belum ngerti. Nutup aurat tuh begini. Ya, yang benar tuh begini. Tapi sekarang alhamdulillah. Artinya ke arah uh, positifnya itu banyak. Ya, dan insya Allah, ya, generasi di bawah kita itu akan paham nanti. Ya, tapi alangkah lebih baiknya memang kita edukasi secara uh, apa namanya, secara personal lah, keluarga-keluarga masing-masing lah. Ya, kalau bahasa Al-Quran, keluarga masing-masing dulu jauhkan dari neraka. Kalau masing-masing keluarga menjauhkan dirinya, keluarganya dari neraka, ya masing-masing orang akan jauh dari neraka. Karena keluarga adalah satuan terkecil masyarakat. Ya, bukan Bukan satu desa, bukan kelurahan, bukan bukan itu. Yang paling satuan terkecilnya adalah keluarga. Itu Bu Ana Ustaz Ustadz boleh nambah pertanyaan satu? Oh iya monggo. Itu dengan babysitter tuh gimana ya Ustadz? Kalau dua-dua kerja, babysitter kan tinggal di rumah. Itu jarangnya nenek-nenek gitu babysitternya. <laughs> Makasih Ustadz. Allah. Ya kalau untuk baby sih tidak ada masalah. Cuma yang jadi masalah kadang di rumah itu ada apa namanya ada anak bujangnya masih SMA atau bahkan ada yang sudah kuliah tapi ada babysitter ada pembantu masya Allah ini fitnahnya besar eh, besar banget fitnahnya besar ya, tetap aja dianggap khalwat. makanya memang harus harus hati-hati deh memang harus hati-hati to nenek-nenek juga belum tentu selamat nenek-nenek zaman ini juga belum tentu selamat ya, jadi nggak ada apa namanya? Gak ada pengecualian. Ya. Kenapa pak? Setan itu ada terus. Gitu loh. Masing-masing orang potensi setannya ada. Ya. Dianggap eh, ini awalnya dianggap begini. Tapi ini kan akan sejarah apa jaraknya nih? Sejengkal, geser, geser, geser. Lama-lama terjadi. Memang harus hati-hati, ekstra hati-hati. Ya, masya Allah berapa banyak orang yang tergusur oleh pembantunya sendiri itu ada. Ada pembantunya menjadi madunya itu ada. Ya syukur kalau cuma jadi madu. Ya, akhirnya dia cerai, nikah nikahlah suaminya sama pembantunya. Kenapa ya? Cinlok itu tadi, cinta lokasi jadinya. Ya, itu banyak kasusnya itu. Memang harus hati-hati. Ya, jadi ekstra hati-hatilah ya kalau sebisa mungkin, sebisa mungkin istilahnya kalau babysitter ataupun pembantu nggak uh, usah nginap deh gitu deh. Itu jauh lebih aman jauh lebih aman. Ataupun kalaupun nginap, e, aksesnya untuk masuk ke ruang keluarga itu dibatasi. Gitu. Jangan terlalu dekat gitu loh. Ya, khususnya ibu-ibu yang batasin. Eh kamu ini nggak boleh loh, ini nggak boleh loh. Nah, cuma, cuma resikonya lagi di masyarakat kita akan dinilai si itu dengan pembantunya kok begitu loh. Gak boleh sampai makan bersama aja, gak boleh gitu loh. Sampai segitunya. Padahal ya memang ada hal-hal yang memang harus diperhatikan. Dari satu sisi, alangkah lebih baiknya kita pikir ya, kalau makan semeja dengan pembantu apa yang kita makan, juga dia makan, ya apa yang kita tonton, dia tonton apa? akrab dekat dengan keluarga. Tapi bayangin, di situ ada suaminya, di situ ada anak bujangnya, apalagi pembantunya masih muda, udah muda, janda lagi. Ya ini kan, ini ini bikin gejolak laki-laki itu nggak bisa apa namanya, nggak bisa dihindari pasti ya kecuali yang laki-lakinya memang sudah nggak normal ya tapi itu juga nggak ada jaminan deh ya, Nabi saw pernah ya kesal lah ya, kesal ada orang mukhanas mukhanas ini uh, apa namanya orang kalau bahasa kita bancilah laki-laki tapi gaya perempuan suka masuk ke rumah uh, Salamah dia tidak sendirian, tidak sendirian. Ummu Salama bersama wanita-wanita muslimah lain, ini si Lekong ini datang masuk gitu loh. Masuk ke rumah Ummu Salama. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang singkat kisah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan kalian kasih masuk dia." Kenapa? Karena dia sebenarnya laki-laki. Cuma gayanya aja gaya perempuan, ngomongnya aja gaya perempuan. Kata Nabi, "Jangan kasih dia masuk dia." Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya satu tidak suka orang yang apa namanya menyerupai perempuan laki-laki yang menyerupai perempuan terus juga Nabi saw nggak suka kalau dia itu sebenarnya tetap laki-laki tapi nongkrongnya sama perempuan dan itu banyak terjadi di Indonesia ya, masya Allah jadi penyakit yang begini di masyarakat kita itu ya perlu banyak sentuhan apa namanya ya perhatian deh ya sehingga ini menjadi wacana bersama tentunya, Insya Allah Silakan. Silakan mungkin ada yang lain, ibu-ibu. Enggak? -ibu. Atau mungkin uh, tema lain yang kabar-kabar sempat tertinggal bisa ditanyakan? mau nanya mbak Ana. Iya, silakan mbak Diana. Assalamualaikum, bapak. Waalaikumsalam tadi sudah kita dengarkan ada cerita ada suami yang ingin berjihad tapi kemudian istrinya akan berhaji. Kemudian Rasulullah kan menyuruh suaminya untuk nggak usah jihad aja tapi temani istrimu untuk berhaji gitu kan tadi. Nah kalau yang sekarang ini kan kita lihat kalau seandainya ada istri yang kita akan mengunjungi orang tua atau anak sekolah di uh, luar kota, gitu kan? Kadang-kadang kan kita pergi sendiri, tuh, tak? tapi Adul. atas uh, restu suami, gitu kan? Itu gimana, kan? Baik, baik, masya Allah. Ada dua pendapat utama dalam masalah kayak begini, artinya bepergian wanita tanpa mahram. singkatnya itu ya baik, keperluan uh, sifatnya lokal di dalam kota ataupun di luar kota. Bahkan ada yang sampai ke luar negeri, gimana itu hukumnya? Uh, pendapat yang pertama mengatakan secara mutlak haram. Pokoknya kemana aja harus ada mahram yang nemanin. Kalau nggak ada mahram ya hukumnya haram. Pendapat kedua mengatakan boleh dengan syarat uh, pintu fitnahnya ditutup. Uh, artinya bagaimana? Artinya tidak ada celah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan itu. Misal dia bepergian bareng dengan teman-teman wanitanya empat orang lima orang, sehingga kecil kemungkinan kecil kemungkinan pendapat ini bisa dilandaskan oleh riwayat dari Nabi Shallallahu Sallam bahwa kata Nabi nanti nanti Islam ini semakin kokoh semakin kuat perempuan berangkat haji. Dari Irak ke Mekah sendirian, itu loh. Menunjukkan apa? Menunjukkan zaman itu akan menjadi zaman aman, tidak ada fitnah. Ya, jadi berdasarkan landasan ini sebagian ulama mengatakan, it's okay no problem dengan syarat dengan syarat tidak ada fitnah yang mengintai. Ya, tidak ada fitnah yang mengintai. Apalagi tadi kan bepergian misalkan jenguk anak kuliah toh nanti potensi dia sendirian barangkali hanya di pesawat sisanya habis itu ya sudah ketemu anaknya ataupun di perjalanan dia toh rame-rame di pesawat nggak mungkin lakukan ini di kereta nggak mungkin lakukan ini dan itu sehingga potensi maksiat yang dikhawatirkan itu nggak ada nah sama seperti orang yang dari Irak ke Mekah sendirian sendirian tanpa ada mahram tanpa ada pengawalan itu kan menunjukkan isyarat bahwa zaman itu zaman aman. Nah sekarang zamannya kita ini sebenarnya uh, bisa dikatakan aman yang kayak begitu. Ya, kalau dari Balikpapan sama Rindang kan sudah luar kota. Ya, apalagi dari misalkan dari Kalimantan ke Jawa ya itu sudah luar pulau. Tapi kan di jalan nggak ada sepi, selalu rame. Jadi potensi hal-hal yang dikhawatirkan itu semakin semakin kecil nah, dan banyak ulama yang memberi mengambil pendapat kedua ini karena melihat apa namanya kondisi masyarakat kita itu memang harus begini artinya maslahatnya itu tuh begini kalau harus ditemani oleh suami suami harus cuti sementara anak perlu di sana orang tua sedang sakit ya suami tidak bisa ngantar dong yang sakit orang tua dia harus ngantar dulu ya kan akan menjadi kerepotan. Tapi kalau bisa menutup pintu fitnah-fitnah yang dikhawatirkan itu, insya Allah itu aman. Nah, kalau pendapat pertama, ya udah, pokoknya saya nggak izinkan kecuali dengan mahram. Ada pendapat yang kayak begitu. Ya, sampai tahun berapa itu ya kita bikin umroh bareng itu, ada orang yang gagal umroh hanya karena suaminya on site gitu ya, lagi kerja di lokasi, nggak bisa cuti. Akhirnya si istri dan uh, mamanya, mamanya si lakinya ini, atau mertuanya si perempuan ini, pengen umroh berdua aja. Karena suaminya nggak bisa ikut, gagal. Karena suaminya ngotor Kenapa? Istriku dan ibuku berangkat tanpa aku, ya sama dengan aku menjerumuskan mereka dalam perbuatan haram. Kenapa? Karena pergi umroh tidak dibarengin dengan mahram Padahal di perjalanan umroh lah kita tahu, di perkelompok rame, nggak mungkin ya secara akal ya akli secara akal terjadi ini itu itu kecil kemungkinan apalagi sampainya di Mekah sampainya di Medina hotelnya di Mekah ini hotelnya Medina ini gaulnya sini pintu masjidnya sehingga potensi maksiatnya itu kecil babul fitnahnya itu memang bisa ditutup serapat rapatnya insya Allah nah, ini yang menjadi landasan para ulama tadi saya kira itu Bu siapa tadi Bu Diana ya Ya, yeah. jazakallah, Ustaz. Insyaallah dalam sebenarnya, Ustadz, ya mungkin uh, melalui uh, apa uh, percakapan segala itu um, bisa membuka sebuah peluang-peluang yang kadang-kadang kan begini, nih Ustadz, ada, ada masukan sih gitu ya, cerita kadang-kadang uh, tuh tanpa disengadari misalnya kita sesama saudara perempuan kita itu saling bercerita tentang pasangan masing-masing atau juga uh, mungkin uh, dari pihak laki-laki bercerita tentang istri masing-masing itu gimana itu Ustadz masuk ke haraman juga atau enggak itu baik yang diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallamnya cerita tentang apa yang dilakukan di atas ranjang ini, ini kiasannya. Oh kami nggak di atas ranjang, Ust, kami mainnya di sofa Enggak begitu juga maksudnya. Artinya hal-hal yang sifatnya seksual pribadi, tidak dalam konteks uh, berobat, konsultasi, dan sebagainya, itu yang diharamkan. Nah, apalagi yang sifatnya jelas aib. ya, Sifatnya aib, yang aib suami, aibnya istri, yang memang harus ditutupin, nggak perlu diceritain. Nah itu loh suamiku kalau tidurnya ngoroknya itu bikin aku enggak bisa tidur. Hal-hal yang begitu kan enggak penting, kecuali abis diceritain besoknya suaminya nggak ngorok lagi, nah, itu itu oke okay lah ya karena mungkin dia ceritanya ke dokter, mungkin dia ceritanya ke terapis. Oh diginiin, neng, beginiin suamimu kalau ngorok tutup hidungnya, tutup mulutnya gitulah. Itu besok nggak enggak ngorok lagi itu kenapa ya mati. Gitu. Kecuali yang sifatnya kayak begitu konsultasi berobat welcome silakan ber bercerita itu pun kepada orang yang yang jelas-jelas kompeten lah bukan orang-orang yang sekedar uh, curhat ya, karena cerita-cerita kayak begitu uh, berpotensi ya, berpotensi ma -ma -ma -ma. pertama bisa menurunkan marwah suami ya, kedua bisa menjadi uh, apa namanya mayusirahu kata orang Arab siapa yang membeberkan rahasianya payasiru abdan nilairi maka dia akan menjadi hamba bagi orang lain, ya, itu kan bagian rahasia yang harus kita tutupin, ya, jangan sampai di dibongkar apalagi diceritain di medsos dan sebagainya. ya Kecuali yang sifatnya tadi ya, misalkan uh, kayak KDRT gitu ya, aku lo sering dipukulin oleh itu lo suami itu, aku ngapain ini loh, biru-biru badan itu, lebam nih dipukulin olehnya. Ya kayak yang begini tuh ya dalam bentuk apa namanya curhat yang diharapkan ada solusi jangan sekadar curhat tapi ya sekadar meluahkan aja yang penting aku udah ngadu udah plong nggak begitu ya curhatnya sana ke polisi sana ke pengacara sana ke orang yang dianggap penting ya, supaya tindakan karena kdrt ini bukan tindakan yang lumrah enggak itu adalah kejahatan kejahatan yang sebenarnya baik dalam pandangan hukum positif maupun dalam hukum dalam hukum Islam jadi cerita itu memang harus cerita terbatas. ya Karena setan itu kan tadi, terus nih, bongkar terus, cerita terus. Ceri karena setan itu kemajrid dam. Selagi darah itu mengalir dalam tubuh kita, begitulah setan akan mengintip, mengintai kita. Waliya. Saya kira itu, Bu Ana. Ya Allah. Allah, terima sekali. Baik, mungkin tidak ada lagi yang mau bertanya ya. Kalau nggak ada, kita cukupkan saja. Mohon dibimbing dengan doanya, Ustadz. Baik, Ibu-Ibu mulia kena Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi wacana preventif lah bagi kita semua. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala jauh-jauh hari juga sudah katakan kulil mukminin Katakan kepada orang-orang yang beriman ayyahuddu min absarihinna supaya mereka ayyahuddu min absarihinna ab untuk menundukkan pandangan mereka wayahfazu furujahunna menjaga juga kemaluan mereka. Wa kullil mu'minat katakan juga wahai Muhammad kepada para mukminat yaghdud namin absarihinna perempuan itu untuk menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadna furujahunna menjaga kemaluan mereka. Wa la yubdina zinatahunna illa ma dan seterusnya. untuk menutupi zinah. perhiasan diri mereka jangan sampai ditampakkan dan seterusnya sudah dikasih oleh Allah arahan-arahan preventif supaya tidak terjadi pintu fitnah yang dikhawatirkan menghampiri kita. Untuk itu di hari yang baik, di kesempatan yang baik ini kita berdoa kepada Allah, kiranya Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa yang hari ini kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala wal -mursalin. وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من شر الدنيا وشر الآخرة ونعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر أعمالنا ومن شر أعدائنا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا ولا تهنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحانك ربنا العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم <applause> الله Baik, Ibu. Bu, kita tutup saja. Insya Allah, materi ini bisa um, menambah keimanan kita, ya, dan lebih berhati-hati lagi.